You. Yo guys, balik lagi dengan Kay di sini. Jadi kalau udah spotnya yang ini pasti video haul. Yes, akhirnya Kay punya spot-spot khusus yang bisa enak gitu ya. Kalau misalnya di sini berarti haul, kalau yang di spot satunya berarti makeup stuff. Nah, sekarang sesuai judulnya, jadi ternyata Afgal punya sister brand. Gak nyangka kan, karena selama ini kalau misalnya kalian tahu Afgal itu terkenal banget di Indonesia. Terus kalau misalnya di Surabaya, itu paling sering dulu ikutan yang namanya bazar. Cuman selama pandemik ini ternyata mereka jarang banget ikutan bazar. Bukan gak jarang, gak pernah, bikin kangen kan. Nah jadi akhirnya waktu selama pandemi itu ternyata mereka bikin another brand yang saudaranya Afgal. Ya. Of course, yang lagi dipakai ini juga Afgal juga akhirnya Kay dapat dengan koleksi terbarunya. Bahannya agak sedikit-sedikit gatal, tapi it's okay karena cute. Ini tangannya ada puffy-nya gitu kan, terus bagian bawahnya ada sedikit crop top. Dapat satu set sama celananya, gendut. Naik 2 kilo berkat Semarang. Sekarang kita langsung aja ngehaul karena ini Kay kumpulin dari pertama kali biol. Nggak sih, nggak pertama kali banget sih. Dari biol VS Ovisa, support my Ovisa yang lagi hamil sekarang. Congratulations. Sekarang Kay udah ngumpulin beberapa collection-nya biol, jadi udah bisa langsung kayak satu video. Karena Kay nggak sebelanja itu seperti dulu ya. Jadi akhirnya ada 5 staff lah ya yang buat direview sekarang. Kita langsung aja ke jadi biol itu terinspirasi dari bintang bersinar, biol. Nah, pokoknya bersinar gitu deh. Terus terinspirasi juga sama Korean style. Jadi semua temanya tuh lebih ke Korean fashion. Yang which is selama pandemic itu Korean stuff itu memang lagi in banget, lagi hot banget, semuanya nonton Korea drama, semuanya daftar yang namanya Netflix, view and something. Jadi Kay gak heran sih yang ownernya dari Afgal itu benar-benar hot banget. Otaknya itu nggak cuman berhenti di Afgal aja yang bikin chic look kayak gini, be bold. Tapi sekarang kayak ada another sister brand dengan tema yang sangat-sangat berbeda tapi masih bisa menjadi satu. Ih, lucu banget sih, parah. Yang pertama Kay dapet dari biol Ovisa itu crop top kayak gini. Jadi jangan heran ya kalau biol itu hampir semuanya kelihatannya bau-bau crop top gitu. Soalnya ada yang bagian the face of the biolnya itu bener-bener langsing six pack, beda sama lemak yang satu-satunya ini ya, lemak berjalan. Nah yang ini itu yang pertama, Kay jujur aja lupa namanya apa, cuman ya of course pokoknya ini black. Kay punya dia ada 2 warna waktu itu, tapi Kay pilih yang black. Jadi bagian bawahnya ini karet, jadi kalau misalnya kalian ngangkat gini, crop topnya nggak terbang kayak yang satu ini contohnya. Jadi ini masih stay put gitu ya, kecantol di BH, mungkin masuk akal masian. Nah ini bagus banget waktu dipakai, terus ada kancingnya juga, kancingnya hidup semua. Dan ada kantongnya juga hidup kanan sama kiri. Tipenya kerah kayak gini, kalian mungkin kalau misalnya pakai celana ini nggak terlalu sampai crop banget. Masih kayak di atas udel. Tapi masih nggak terlalu atas, jadi menurut Kay masih okay untuk sebuah crop top. Kay bakalan cobain tunjukin habis ini. Jadi ini ada the first biolnya Kay. Yang pertama ini bagus banget dan basic menurut Kay. Kalian bisa pakai untuk campur apapun juga. Ini bagian bawahnya campur celananya juga bisa. Nah ini karet yang maksud Kay bilang. Kalian bisa tarik sampai jadi baju yang tidak terlalu crop. Atau misalnya kalian mengangkat, ini bakalan nahan crop kalian agar nggak terlalu naik jadinya. Jadi menurut Kay ini cukup okay. Dan kalau misalnya kalian nggak terlalu pede pakai yang tipe crop top, ini masih aman, safe. Terus kalian bisa campurin sama celana kalian yang agak high waist. Ini pun celananya nggak terlalu high waist, tapi di atas udel, pusar. Bahasa Surabayanya apa ya? Lupa. Nah, itu masih bisa. Cuman menurut Kay, kalian masih mau buat kerja. Kalau misalnya kalian campurin celana yang basic, black, white, itu masih okay banget. Terus, karena Kay purchasingnya agak sedikit banyak waktu itu, dapat bonus juga topi. Topinya ini kayak dari yang biol versus Ovisa. Modelnya lucu banget. Jujur aja bajunya Kay nggak dapat soalnya sold out waktu itu. Dan padahal Kay tuh suka banget yang sama tipe yang satu ini. Terus kalau nggak salah dia itu juga set juga. Banyak banget yang seri Ovisa itu set soalnya. Atasan tapi not berlengan. Jadi tangannya Kay tuh masih maju mundur waktu itu nih belanjanya, jadi agak maju mundur, nggak kebagian. Sekarang nyesel karena nggak beli, lebih baik nyesel beli kan. Salah ya. Nah Kay dapat topinya aja, so cute,
kalian campurin kayak gini. Cute banget, Korean abis gak sih? Terus Kat juga dapat, kita versi Ovisa dulu ya ini, Kat ringkesin. Dari Ovisa lagi itu dapat seri set yang pink. Tara, ini tuh dapat tipenya sama persis, bagian bawahnya karet dan ini bisa muatnya sampai wow. Dia ada dua size kalau misalnya seri Ovisa, enggak sih? Biol itu kebanyakan ada dua size. Size M sama size S. Kalau Afghal kan kebanyakan one size semua kan. Nah, ini dapat warnanya itu soft pink. Terus lengannya itu modelnya kayak gini, bisa kalian taruh kayak gini atau bisa kalian jadiin Sabrina. Jujur aja Kat sekarang ingat kenapa kok Kat nggak bikin fashion haul. Lelah ternyata, cobanya. Terus ini setnya sama roknya kayak gini. Nah modelnya mini skirt, terus kantongnya ini hidup guys. Makanya Kat happy. Terus bagian tengahnya itu cekelkan, bukan kancing. Ini yang Kat agak takut kalau misalnya kalian tipe kayak Kat, agak bentet gitu ya perutnya. Nah nih, itu kadang tuh takut kalau ini copot. Cuman so far sih aman semua ini. Jadi size M, kan jujur aja pakai size M. Di bagian belakang juga ada kantong tapi mati. Jadi bagian belakangnya nggak jeplak pantat banget gitu. Dan menurut Kat ini cukup oke, nggak terlalu tipis bahannya. Jadi meskipun kalian pakaiin sepasang kayak gini itu masih oke. Terus kalau misalnya kalian lihat ya, logonya itu Korean banget. Nih ada size-nya, terus logonya biolnya ini cantik abis. Nah sebelah sininya, ini kan ada tulisannya washnya itu harusnya kayak gimana. Dia itu bisa kalian gunting kalau misalnya kalian kerasa gatal. Tapi di sini tulisannya lucu banget, ada wake up early, exercise first thing, drink good coffee, stop worrying, improve yourself, have a positive mind, hand wash, don't bleed. Was dark color separately, cool iron. Jadi semuanya itu jelas di sini, tapi ada kayak message-nya gitu loh. Menurut Kat itu cool banget. Terus ada tulisan Koreanya juga, yang Kat jujur aja gak tahu ini artinya apa. Itu satu set dari Ovisa, satu lagi yang warna pink. Bentar, copot panas guys. Terus Kat ada satu lagi terakhir yang set dari Ovisa, another crop top yang kali ini agak sedikit crop top banget, pendek banget sih. Ini jujur aja Kat pasti pakai ke pantai kali ya. Karena kalau di Surabaya di sini diplototin orang. Kemarin pun ke Jakarta jadinya kan nggak pede pakainya karena lemaknya kemana-mana. Gendut guys, waktu liburan kemarin kan makan terus, diajak bulan juga makan terus. Jadi ya lebar. Kanan kiri depan belakang atas bawah. Nih pipi udah kemana-mana. Udah dikontor nih. Nah yang ini juga versus Ovisa tapi warnanya blue. Ini satu warna kalau nggak salah. Tipenya juga cute banget gini ya, ini bener-bener Korean style banget gak sih? Model-model yang kotak-kotak, warna biru, terus dia satu set sama pantsnya. Pantsnya Kat juga ambil yang warna M. Bagian belakangnya sama persis semuanya, ada karetnya, jadi meskipun kalian agak besar mungkin lebih aman ya. Kalau misalnya kalian yang takut-takut nih, enaknya ngambil S atau M. Kalian ambil M pun menurut Kat cukup aman juga, jadi yes. Panjangnya juga proper, ada kantungnya, dan ini cute banget. Kat bakalan cantumin fotonya somewhere di sini. Ya, itu fotonya. Karena males coba, of course. Panas, Surabaya panas sekarang. Hujan tapi panas. Terus, next. Another Biol stuff. Nah, yang ini dari koleksi barunya mereka, tapi lucu banget. Jadi Kat itu ngeliat, Kat suka basic-basic banget kalau misalnya akhir-akhir ini jadi yang tipe black. Terus ada tadi yang grayish gitu kan. Jadi Kat menurut Kat itu bisa Kat pakai untuk kapanpun gitu, aman. So ini yang tipe biol yang terbaru. Ini warnanya itu putih. Dan tipenya itu kalian harus kasih daleman ya, karena ini of course tipe lace gitu. Kalian juga dapat sabuknya kalau yang ini. Jadi kalian bisa pakein sabuknya itu di bagian sebelah sini buat kalian bikinin kayak dasinya gitu lucu, bow tie, atau bagian pinggang, dari pinggang kalian bisa ikat kan. Ini yang lucu dan cute adalah bagian tangannya karena ada fluffy-nya kayak gini, imut banget kan. Sebenarnya Kat agak kerasa dia itu cuttingnya kurang sedikit, slightly, kalau misalnya bagian pinggang ini nggak lurus banget kayak gini ya. Mungkin lebih bagus, lebih Korean gitu, tapi karena dia lurus banget, jadi wajib banget kalau misalnya kalian nggak pakai sabuk nih ya, kalian pakaiin di bagian bow tie-nya. Kayak kalian wajib banget kalau misalnya kalian masukin baju ini tuh di rok, skirt, atau pants-nya. Karena menurut Kat nggak recommended kalau kalian pakai oblong kayak gitu. Itu kurang bagus menurut Kat sih. Karena hasilnya body kalian udah kayak papan gilasan lurus kotak gitu.
Itu yang kurang bagus sih dari cuttingan yang ini. Terus ada satu lagi, ini yang my favorite actually. Surprisingly, padahal Kat itu kayak shock karena dia tuh agak terlalu pendek. Ya, ini kayak model tipe patternnya Hunstut ya ngomongnya. Kat lupa sih. Cuman bahannya itu bagus banget. Dia kayak kerasa mahalnya. Ini udah dicuci berkali-kali dan tetap bagus dan tetap cerah warnanya. Black and white of course. Nah, ini crop topnya tuh agak sedikit crop top, guys. Kancingnya aja cuma ada dua di sini. Terus ini agak rendah, jadi kalau misalnya kalian pakai dalaman kelihatannya harus pakai kayak tank top gitu ya atau kemben kalau takut. Terus kalian juga harus pakai high waist pant yang benar-benar tinggi biar ini nggak terlalu crop top. Kalau nggak, perut kalian pasti show. Itu yang agak Kat kurang suka juga sih. Agak sedikit turun dikit gitu loh. Soalnya yang sebelah sini lemaknya melebar kemana-mana. Cuman of course ini materialnya paling juara, paling Kat suka. Ini sama yang black ini kayak paling bagus sih materialnya. Bagus banget, tebel, kelihatan mahal. Bentar, yang ini Kat bakal cobain deh kalian. Karena ini bagus banget. Nah, kalau dipakai kayak gini cantik banget. Proporsinya itu bagian pundaknya tuh cantik. Terus bagian V-line-nya juga pas, oke banget. Lengannya pas, nggak cingkrang, nggak kepotong. Ini terbaik dan terbagus. Yang agak kurang yaitu agak turun sedikit ya. Tuh lihat, perutnya Kat itu kelihatan banget. Meskipun ini celana udah di atas udel nih. Ini udelnya Kat. Jadi meskipun pakai high waist tuh kalian kayak bener-bener pakai yang super high waist. Kecuali kalian cukup pede untuk misalnya pakai yang tipe-tipe crop top kayak gini. Ini Kat bisa rekomenin karena bahannya bagus banget. Kantongnya ini sebenarnya hidup. Tapi kalau se-crop top kayak gini kalian pasangin handphone agak serem kali ya. Di bagian atas gini. Ya, itu adalah haul terakhirnya Kat dari Afgal. Sister brandnya Afgal, Sibyol. Moga aja kalian suka sama video kali ini dan moga aja video ini seperti biasa ngebantu. Kita aja dari Kat, moga aja kalian suka. Kalau misalnya kalian punya nih fashion brand baru, apalagi yang wajib Kat coba, kalian bisa komen di bawah, Kat bakalan bikinin video haulnya. Soalnya ya Kat lagi into fashion banget akhir-akhir ini. Soalnya Kat lagi mencari nih baju yang cocok sama babynya Kat si Kapsura. Jadi komen aja di bawah. Segitu aja dari Kat. Seperti biasa, love you and bye-bye. Mwah.